ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh. Kemudian informasi tersebut kita dalami, sehingga tadi pagi kita temukan kendaraan yang kita curigai yang keluar dari Pelabuhan Merak. Kemudian ternyata mereka mencurigai bahwa petugas BNN sudah mengetahui kita akan melakukan penangkapan. Mereka berusaha lari dan masuk ke daerah ini, ke TKP sekarang kita berada ini, dan berniat untuk meninggalkan kendaraan ini. Sehingga maksudnya, kalaupun misalnya barang buktinya ditemukan oleh pihak petugas, dalam hal ini BNN, tetapi para pelakunya tidak akan ketangkap. Nah, ini maksudnya untuk memutus informasi supaya tidak sampai terbongkar seluruh jaringannya. Namun petugas kita mampu untuk melumpuhkan dan menangkap beberapa orang yang kita duga sebagai pelaku, dan juga menyita barang bukti di dalam truk yang berisi pisang.